Jenazah seorang wanita berinisial T, 43 tahun, ditemukan warga Cilincing pada 27 Mei 2023 lalu. Malam harinya, kepolisian berhasil menangkap pembunuh yang juga merupakan pacar korban bernama Willy Aritonang, 54 tahun. Motif pembunuhan ini adalah karena pelaku emosi terus diajak menikah oleh korban, padahal ia tahu pelaku sudah mempunyai istri. Diketahui pelaku dan korban sudah berhubungan selama 1 tahun ini. Mereka awalnya berkenalan lewat aplikasi kencan. Kejadian pembunuhan ini berawal saat korban dan pelaku bertemu pada tanggal 25 Mei 2023 lalu. Mereka bahkan sempat melakukan hubungan selayaknya suami istri. Namun setelah itu korban terus merengek meminta untuk dinikahi. Emosi pelaku yang sudah memuncak pun tidak tertahan. Ia kemudian membekap korban dengan bed cover kasur hingga tewas. Pelaku kemudian mengajak adiknya untuk membuang jenazah korban di kawasan Cilincing. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati.